Jadi penonton sudah pastinya pada ketika ini kita akan terus saja menyaksikan cerita pagi Pulau Pinang untuk kita menyaksikan Festival Ghazal Malaysia 2022 bersama dengan rakan pelapor kita di sana, Lee Kai Siang. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan penyampai yang kesapuri. Selamat pagi dan salam keluarga Malaysia. Untuk edisi cerita pagi Pulau Pinang kali ini, saya akan membawakan Festival Ghazal Malaysia 2022 di Pulau Pinang. Untuk itu, kita akan bersama dengan Dato' Dr. Suhaimi Abdul Aziz, pengurusi Festival Ghazal Malaysia 2022, merangkap Presiden Persatuan Karyawan Pulau Pinang. Selamat pagi, Dato'. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi untuk meramah saya. Baiklah Dato', boleh Dato' terangkan sedikit tentang Festival Ghazal, objektif festival ini dan juga keunikan Ghazal untuk pengetahuan orang awam, terutamanya warga-warga ataupun orang-orang yang lebih muda. Okay, terima kasih. Festival Ghazal Malaysia 2022 ini adalah satu usaha kami dengan kerjasama beberapa agensi kerajaan untuk menjelaskan tentang genre yang disebut sebagai Ghazal Malaysia. Masyarakat selama ini lebih mengenali Ghazal. Bila kata Ghazal itu, Ghazal Johor misalnya. Dan satu lagi di utara, Ghazal Pati. Tapi apa yang saya cuba untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang satu konsep yang lebih besar, iaitu Ghazal Malaysia yang terdiri daripada dua komponen, iaitu Ghazal Pati yang popular di sebelah utara ini dan juga Ghazal Johor yang popular di sebelah selatan. Dengan ada usaha ini, maka bila masyarakat tempatan dan juga antarabangsa bertanya kepada kita tentang Ghazal Malaysia, kita akan menjelaskan kepada mereka bahawa inilah yang dikatakan Ghazal Malaysia yang ada dua komponen, Ghazal Johor dan Ghazal Pati, dengan ciri-ciri yang berbeza pada masa yang sama dengan ciri-ciri yang sama di antara dua persembahan muzik tradisional Melayu ini. Baiklah Dato', boleh tak Dato', pada pendapat Dato', bagaimanakah penerimaan Ghazal ini dalam kalangan masyarakat kita? Ghazal Malaysia yang saya sebut ini, yang terdiri daripada dua komponen ini, pada dasarnya mempunyai peminat yang tersendiri. Terdiri daripada golongan-golongan yang sudah berumur. Kerana ini adalah warisan daripada seni kebudayaan orang Melayu sendiri. Sesungguh pun demikian, kita berusaha untuk menggalakkan masyarakat muda untuk pertama untuk memahami apakah yang dikatakan Ghazal Malaysia ini. Kemudian kita cuba untuk menarik mereka bersama-sama meriahkan ataupun meminati Ghazal ini. Cara atau pendekatan yang kita gunakan ini ialah dengan membuat suntikan-suntikan elemen baru. Misalnya kita adakan pemain-pemain muda untuk bersama-sama dengan kita. Kita juga mengemukakan lagu-lagu yang lebih evergreen, lagu-lagu yang baru dalam konteks dua-dua kumpulan Ghazal ini, kumpulan Ghazal Johor dan juga kumpulan Ghazal Pati ini. Baik Dato', apakah harapan Dato' menerusi penganjuran Festival Ghazal pada tahun ini? Festival Ghazal Malaysia yang pertama kali diadakan ini, pertama kali diadakan di Malaysia ini, yang akan berlangsung pada 1 dan 2 Oktober di Pulau Pinang, khususnya di Dewan Seri Pinang, mempunyai satu harapan yang besar supaya masyarakat datang bersama-sama memeriahkan dan juga sama-sama untuk menimba ilmu. Kerana dalam festival ini kita ada pameran sejarah tentang Ghazal dan juga kita ada bicara tentang Ghazal. Jadi festival ini menggunakan pendekatan didik dan hibur. Kita didik masyarakat, pada masa sama kita hiburkan mereka dengan muzik yang unik ini. Baik Dato', terima kasih dengan pengisi yang menarik tadi. Ya, terima kasih, kembali. Baiklah, sekian sahaja cerita pagi dari Pulau Pinang. Kembali ke Angkasa Puri.